Dinas Perhubungan DKI Jakarta bakal menindak di tempat para juru parkir liar di minimarket yang terjaring operasi. Mereka bakal disidang di tempat lantaran melakukan tindak pidana ringan atau tipiring. Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Lipoto menyebut operasi penjaringan juru parkir liar ini bakal dimulai pekan depan. Operasi dilakukan lantaran keberadaan mereka dinilai sudah sangat meresahkan masyarakat. Sebab mereka kerap kali memaksa dan menetapkan tarif tertentu untuk para pelanggan minimarket. Ya, memang di minimarketnya memang sudah dituliskan di beberapa tempat sudah ada tulisan di tempat itu ada parkir gratis, tapi ada oknum-oknum yang tetap memanfaatkan lokasi-lokasi yang oleh pengelolanya disebutkan gratis. Mereka mengatur dan kemudian memaksa masyarakat untuk membayar parkir. Tentu ke depan ini yang sedang kami koordinasikan untuk dilakukan penegakan hukum. Di mana karena dari hasil diskusi bahwa kegiatan ini karena masuk dalam kegiatan tindak pidana ringan risikonya, maka kami akan koordinasikan juga tidak hanya dengan Satpol PP tetapi juga dengan rekan-rekan dari pengadilan dan juga dari kejaksaan untuk bersama-sama turun dalam satu tim sehingga proses pelaksanaannya itu langsung sidang di tempatnya dalam mulut dikirim. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.